Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Keranten niku Kang, tiang-tiang kafir niku, orang-orang yang tidak beriman sudah diberikan pemahaman, pengertian, karena mereka di otaknya tidak ada hidayah, maka tidak ada keimanan dalam diri mereka. Pertanyaan kita, pertanyaannya manusia secara umum, lo kenapa Gusti Allah kok tidak langsung menunjukkan iki lo kue tak kehidayah ben kue iman? Maka saya jawab, apa gunanya surga dan neraka? Manusia itu sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, karena manusia punya nafsu, manusia punya akal. Berbeda dengan para malaikat, mereka hanya punya akal yang luar biasa, tetapi mereka tidak punya nafsu. Sehingga para malaikat kemuliaannya masih di bawah para manusia. Karena kita punya akal, karena kita punya. Kita akan hancur lebur ketika nafsu menguasai akal kita. Kita akan sempurna ketika akal menguasai nafsu kita. Tetapi kita akan hancur ketika nafsu menguasai akal. Semuanya butuh keyakinan. Semuanya butuh keyakinan. Nopo-nopo kok sampean yakin, insya Allah aman. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?